Assalamualaikum guys, yo. Balik lagi dengan saya Vians. Di video kali ini saya akan bermain game Haikyuu Touch the Dream. Jadi guys, ini game akhirnya rilis resmi juga, atau bisa dibilang rilis global di Play Store Indonesia di tanggal 17 November. Berarti ini game ada ya, jalan 3 hari rilis di Play Store Indonesia. Jadi kalau ada kalian yang mau main ini game, nanti saya tuliskan ya link di deskripsi, langsung dicek aja guys. Oh, di sini langsung aja kita ikutin tutorialnya, karena gamenya sudah bahasa Indonesia ya, jadi tinggal main-main aja ya. Di sini setelah update ya, kita langsung ke mode cerita awalan ya. Tuh, awalan masuk di sekolah SMK-nya ya. Di sini kalau saya kurang fokus ya maklum, mohon dan mohon maaf, soalnya lagi sakit. Kita masukkan. Oke, di sini pelatihnya langsung Ukai ya. Berarti udah kayak di pertengahan cerita gitu. Lawan Aoba Josai yang isinya tembok semua ya. Aoba Josai itu bukan tembok. Sini nih. Yang hebat nih, salah satu. Ada teko yang perisa ya. Sebentar, dilanjut lagi guys. Maklum lagi sakit, jadi sering bersin ya. Jadi kalau videonya kebanyakan saya skip ya, maklum. Nah, kita nahan. Jadi ini sistemnya kayak kartu gitu. Jadi tinggal ditentukan aja ya. Oke, kita andalin si Kageyama. Abis itu Hinata nangkap mukul. Touchdown. Jadi kita harus sampai menang berapa poin? 20, 25, 30. Disuruh pilih ya. Jadi kayak ada pilihannya gitu. Oke. Okay. Ya tinggal kalian aja sih ya. Jeli apa enggak untuk memilih yang ini ya. Kartu yang di bawah ini. Jadi ya harus di baca-baca aja. Masuk dong. Ternyata cuman sampai 31 aja ya. Jadi 3 itu anggapan 30 lah. Apa 60? Kan 20 poin, 20 poin. Gamenya rekomen atau enggak? Ya main aja ya. Kan game begini ini intinya main sih, soalnya game anime. Ini ada kayak elemen gitu ya. Ngerti kan? Jadi macam-macam kayak tipikal-tipikalnya gitu. Langsung aja kita mulai. Lawan Aoba Josai lagi. Ini speknya kan termasuk ngeri ya. Di apa? Kaptennya Aoba Josai itu. Oh.
Jadi jangan terlalu ngandalin apa spike ke bawah terus ya. Jadi kalian harus punya strategi masing-masing gitu. Ya walaupun saya yang nggak tapi jago main volley, seenggaknya tau lah kalau dari dari cerita ini atau dari game ini cara ininya sih, cara peraturannya, peraturan dari volley-nya ya. Jadi tadi itu kayak sesuai di animenya, pas si Hinata ini apa? Hinata gagal ini ya, nge-spike ya, ya kan? Yang nyangkut di kepalanya Kageyama, pertukaran pemain. Bertahan aja. Jauh guys. Jauh. Sah. Kita harus juga cepat ngeklik ya guys. Soalnya kalau nggak begitu, ini durasinya sempat habis. Tadi 3, sekarang 5. Gimana sih? Jadi buat kalian yang memimpikan Karasuno bisa juara, ya di sini aja guys. Kalau diceritakan biarpun sampai tamat animenya nggak bakal juara ya. Mentok-mentok juara apa? Juara kayak umum gitu aja. Iya kan? Ada equipmentnya juga. Nggak juara umum sih, juara berapa gitu. Lagi pas momen si Hinata sakit kan, wah itu paling apa, paling drop banget ya, karena attackernya nggak ada cuk. Walaupun ya di tim sih ada attacker, tapi Hinata itu udah jadi patokan utama ya kalau dihitung attacker. Sini belum bisa ambil semua. Login bulanan sama login 17 hari awalan ya, lumayan. Terus itu kita ambil lagi, nanti dulu banyak itu hadiahnya, bingung aku udah tau nggak fokus. Lumayan lah. Disuruh pilih. Pilih ya, tinggal pilih ya, mau yang mana. Dapat pelatih. Jadi di sini bentar guys, sini gue lihat tiernya dulu ya. Ini guys yang meta ini. Nah
Banyak sih. Temannya Hinata juga ada kok. Pilih dia aja ya. WS. Habis itu kita ke absen lagi. Kita klaim aja nih hadiah stack ya. Jadi wajib dikelarin. Dikelarin. Diambil. Oi. Nenshu wa shitan daro na. Kita fokus di sini aja dulu. Oh. Rank up nih ya, naikin kekuatan gitu ya, naikin bintang gitu. Skill juga bisa di level up. Jadi kayak ada maxnya gitu kah? Bisa belajar juga. Pain itu tipuan ya. Oke, sudah. Kita ke gacanya. Oh. Gacanya ada yang top up sama 33.000 ya, 30.000. Pelatih 20.000. Rekmennya apa? Oh, skillnya ya, tapi ya random juga. Ada rate up-nya juga ya. Ini rate up-nya. Sampai 200 kali gacha. Jadi bebas ya mau ambil Hinata atau Kageyama. Di sini suara Seiyu-nya udah ngikutin bahasanya sih, bahasa Jepang ya. Jadi nggak perlu pusing lagi. Di sini juga ada ini ya, 3 misi kayak harian, mingguan, dan challenger. Misi panduan ya tinggal diikutin aja ya. Jadi kalau nggak ngerti tinggal diklik aja. Tuh, dia langsung kayak ngarah gitu. Ambil yang gratis aja. Free stop up nggak tahu ya ada atau enggaknya. Kita ke main aja. Lanjut.
Di sini awal Hinata masuk SMK. Skip aja. Sah. Arasuna versus Kagesuna. Blok. Blok. Counter attack lah. Quick attack, counter attack. Oh, ada speed gameplaynya dan ada ininya juga ya. Autonya gitu. Ah, keluar guys. Servicenya irur. Kebiasaan Hinata. Masa kalah? Jadi ketiga nih. Masuk. Timbang coy. Buka, buka. Tah. Blok, blok, blok. Tah. Masuk. Poin penentu. Agama di sini. Oke, teguy. Blok, blok, blok. Sa. Mana ini? Opening match tuh sekitar ya 20 lebih lah. Buka, buka, buka. Ya. Selisihnya harus 2 ya atau 1 aja? Oh, 1 aja. Nih. Awal awal perpisahan tapi awal ketemu juga ya, jadi menurutkan gimana? Kalau saya sih nih games tuh rekomend ya main aja, karena game kayak gini nih intinya main. Nggak ada lagi, nggak ada, nggak ada. Ya udah. Oke, dadah.